Menteri Transformasi Digital Jepun dan bekas Menteri Pertahanan Taro Kono mengumumkan pencalonannya merebut jawatan Presiden Parti Liberal Demoktratik pada September depan. Perkara itu dinyatakan dalam sidang media pada Isnin. Kono Taro desu. Jiyū Minshitou no sōsai senkyō ni shitsuba itashimasu. Kishida Naikaku, naisei gaikō ni ōkina ashiato o nokoshita 1000 nichi deshita. Pemilihan parti itu dijadualkan pada 27 September selepas Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida mengumumkan beliau akan meletakkan jawatan. Pilihan raya dalaman mesti diadakan pada penghujung September yang menandakan berakhirnya penggal 3 tahun Kishida dan hanya akan merangkumi ahli parlimen parti dan 1.1 juta ahlinya. Pemenang akan menjadi Presiden Parti Liberal Demokratik dan Perdana Menteri negara itu kerana parti itu dan rakan gabungannya mengawal parlimen. Kono adalah pemimpin parti ketiga yang mengisytiharkan pencalonan dalam perlumbaan Presiden LDP selepas bekas Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba dan bekas Menteri Keselamatan Ekonomi Takayuki Kobayashi.